kembali lagi sama kita Aliansi Kanjeng Putri. Iya, betul. Hari ini kita akan apa nih? Bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang istis. Pengalaman istis. Iya. Anjay, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa, tenang. Slow, slow, slow. Pengalaman yang udah pernah kita lewati. Yang gak masuk akal, iya, gitulah pokoknya. Yang mungkin kata orang-orang sih kita tuh cuma berhayal, tapi iya, tapi mereka kan nggak tahu aslinya gimana. Tuh. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pengalaman yang pernah kita alami. Ya, aku pengen cerita sedikit dari awal sebelum terbentuknya aliansi ini. Iya. Gimana kenapa kita bisa sampai kenal, bisa sampai ngebentuk aliansi kayak sekarang ini. Tapi namanya disamar. Oh iya, namanya disamar. Namanya disamar nanti barbar. Tapi enggak apa-apa kalau misalkan kesel-kesel dikit ya, Bun. Ya boleh. Enggak apa-apa, Bun. Boleh di ceritakan aja, Bun. Diceritakan. Sebut namanya, tunjukin orang. Sabar, sabar. Jadi awal kita kenal tuh gimana nih, Kay? Oh, ya, jadi kita tuh awal kenal tuh karena aku di pelet sama cowok yang udah berumur ya. Kan aku tuh masih remaja tuh ya. Di pelet sama yang udah 50 tahun ke atas. Ini versi Yati. 50 tahun ke atas. Lalu kan aku tuh punya pacar nih waktu itu, mantanku. Nah, ganteng itu. Entah kenapa setiap aku bertemu sama dua ini, ketika aku ketemu sama mantan aku, nah aku tuh selalu ingetnya tuh ngelupain si yang ini, yang kakek-kakek, yang ngepelet aku. Sedangkan kalau aku deket sama yang ngepelet ini, yang kakek-kakek, nah aku lupa sama si ini. Jadi seakan-akan peletnya tuh ada dua, tertarik kanan-kiri gitu loh. Nah habis itu kan mantan aku punya temennya itu kan kenal sama Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Siap. Terus gimana? Next. Terus ya mintalah diobatin ya kan. Putri ini. Terus kita yang gak kenal sih awal-awal, terus kan cuma disembuhin. Terus kan udah habis itu dia sering main ke rumah ini. Kita kan temenan. Ketika dia suka main sama sini sama si Mbak Putri mah. Ya, next. Nah, aku tuh ngikut juga, soalnya kan kita juga mau belajar lah apa sih tentang ilmu pelet perpeletan itu. What is that gitu. Yes. Next, cerita next, kalau di aku alur kan, berarti ini alur mundur ya. Iya. Karena sesi itu kejadiannya sebelum aku kenal sama Kay, karena aku duluan lebih kenal sama kan, lebih dulu kenal sih. Oke, okay, next. Kan aku teh apa sih? Di kan aku diajak teh kenal sama kamu. Iya. Yang dibuka mata batinnya tapi teh ditutup lagi sebenarnya. Kalau misalkan aku enggak meleng gitu gini. Heeh. Enggak ngelihat gitu, itu Pak katanya udah ketutup, cuman aku meleng jadi agak kelihatan. Udah lah kelihatan kan di situ teh. Pas malamnya aku kontekan kan, enggak bisa tidur gini gitu kayak ada yang mengganggu. Ternyata yang ada di badan sesi sedikit ikut ke aku. Apa ya? Apa tuh? Yang hantu penari. Oh, oke. Okay. Sama yang buat sama anak kecil satu yang jadi sahabat aku. Ya. Terus yang apa sih namanya teh? Yang penari Jaipong ini kan dikeluarin gara-gara dia tuh pengen keluar. Terus udah kayak gitu, kalau yang si anak kecil ini mah pengen deket sama kita gitu. Nah, udahlah kan di situ teh. Terus aku teh dibenerin sama cowok yang gitulah. Gitulah gimana nih? Gitu kan. Yang ada maunya. Iya, enggak ada mau mengobati tapi ada juga maunya sesuatu gitu. Jadi ada maksud lain. Cabul. Tapi dibenerinnya teh. Jadi kan udah di sini teh. Tadi ambilnya tadi gitu-gitu aja. Ya ampun, ini kan aurat. Kamu kan gak tahu sih. Saya gak berarti. Terus kayak sakit gitu bening. Kayak apa ya namanya tuh?
kayak udah dibenerin teh sakit pisan gitu si badan teh. Tah udahlah di situ teh dia teh nelpon Uti mau dibawa ke sini. Ketemunya di sini. Di situ udah enggak ingat apa. Udah enggak ingat apa-apa. Lupa. Termasuk waktu aku ngasih minum berarti. Masih ingat. Ingat tapi enggak tahu percakapannya apa. Gila itu parah banget. Orang datang ke sini nemuin aku, terus aku lari-lari bawa minum. Disangkanya mau dibacain doa. Mau dikasih air doa waktu itu. Padahal enggak. Cuma nyukuin aja kasihan. Next. Terus udah gitu dikeluarin. Tapi beda gitu tinggal kayak perasaan udah dibenerin sama Uti sama si cowok ini teh beda. Bedanya? Kalau sama si cowok gila ini teh jadi badan-badan teh sakit gitu kan. Sebenernya sih kayak sakit lah gitu. Kalau sama Uti mah kayak relax aja kan badannya. Tapi ada efeknya kan setelah dibenerin, ada kerasa bedanya gitu. Iya. Mungkin kalau sakit-sakit kayak gitu ada efeknya enggak setelahnya? Jadi lebih ringan gitu. Iya, kayak lebih terbebas gitu kan. Kalau misalnya di kalender itu kita di kayak ditempelin makhluk halus gitu. Nah kan sifat kita juga otomatis kayak makhluk halus itu lah. Kalau misalnya si makhluknya centil, kita dimasukin yang centil, kita juga jadi centil. Yeah. Kayak waktu itu kan aku juga sebenarnya aku gak centil kan. Cuma gara-gara si dukun cabul itu. Dua dukun cabul itu melet aku. Aku tuh tiba-tiba jadi centil aja gitu. Seakan-akan aku tuh milik dia berdua gitu. Untungnya aja gak sampai dipakai. Ngeri guys, kalau misalkan udah sampai pakai, makanya untuk kalian ya yang masih seumuran kita-kita lah ya, anggap aja seumuran ya, 17 lah, 18 masih 17 lah, bukan sisanya, sorry. Jadi buat kalian-kalian, apalagi khususnya cewek-cewek yang ya seneng gitu, tertarik dengan hal-hal mistis kayak gini, hal-hal gaib ya. Terus biasanya kan suka ada juga ya, orang-orang yang nawarin katanya buat buat mikat, terus buat aura. Ya cobalah gitu. Terlebih kalau misalkan praktisinya itu atau orangnya itu laki, kalian buat perempuan tuh harus benar-benar lihat dulu, harus hati-hati lihat dulu orangnya kayak gimana. Terus ya cobalah lihat dulu gitu, takutnya kejadiannya kayak udah-udah kayak gini, jadi disalahgunakan gitu. Istilahnya apa sih orang cabul berkedok praktisi gitu kan, itu nyebelin banget. Next, jadi tadi kan pertama tuh kalian tuh ini berarti kasusnya sama ya awal tuh ya, sama tapi waktu itu kan kalian bertiga ya. Satu lagi kan sama Putri itu. Putri lagi nggak ada di sini sekarang. Kasusnya tuh berarti awalnya dari orang yang sama. Tapi ketika bedanya, ketika mau berdua di pelet atau enggak. Tapi ketika mau disembuhkan sama orang itu, malah kita ditambah peletnya lagi sama mereka. Nah, ini yang harus benar-benar dihati-hati supaya kita juga makin lengket ke si ini, ke si itu. Lengket pusing. Orang cabut malah ditempelin lagi, makin centil deh. Orang niatnya mau ngebenerin, orang udah ya gak beres gitu ya. Terus kita ngedatengin orang lain lagi, benerin gitu ya. Tapi kalau ditambahin kayak gini kan malah nambah masalah gitu. Jadi bukannya menyelesaikan, tapi malah berum ya. Terus aku teh bilang di teh aku mau belajar yang kayak gitu misalnya. Udah sampai sekarang belajar. Oh iya iya. Terus itu baru mulai ada kontekan ya kita. Mulai akrab. Terus aku bilang ini sesi gini. Lama kelamaan mau diobati sama Uti kan. Jadi dekatlah kita semua. Dan kok lama-lama kita tuh kayak cerita kita tuh kayak mistis gitu, kenapa nggak dijadiin konten aja gitu ya? Iya betul. Awalnya gitu sih. Dinamain lah sama dia. Aliansi.
manajemen cuma diganti lagi aliansi biar satu tersakiti semua turun. Asik. Ngeri. Ngeri, Bos. Tapi waktu di awal-awal itu sih di awal case ini kamu kan sama kamu Kay sama Putri. Misalnya bermasalah karena orang yang sama. Awalnya itu kan satu orang. Tapi yang aku lihat setelah satu orang ini apa ya misalnya, kita ngeberesin nih satu orang ini tapi ternyata ada orang lain juga. Nah si satu cowok ini lagi yang memperkeruh tuh ya. Nah baru ketahuan tuh kan sebetulnya dari waktu itu juga udah ketahuan emang apa ya, cuma kan belum terlalu dekat jadi nggak enak opini juga gitu. Kita jadi kayak canggung lah. Malah aku juga sama orang itu malah jadi kayak perang dingin gitu. Iya. Soalnya kan dia deket sama kamu waktu itu. Bahkan ketika pertama kali aku ketemu sama kamu itu, waktu ngeberesin kamu juga kan waktu pertama kali ngeberesin kamu juga kan apa ya, jadi kayak apa ya, canggung gitu. Karagok gitu istilahnya Sundanya bahasa Sundanya mah karagok gitu, karena ada orang ini gitu. Orang ini aku pikir awalnya emang niat bantuin tapi ternyata ada niat lain di belakang. Udah lah kamu itu berdosa banget. Kamu berdosa banget. Gitu. Terus kalau cara pengen tahu kalau kita benar-benar dipelet atau enggak tuh gimana sih? Nah cara pengen tahu kalau kita dipelet atau enggak, biasanya ini berbagi pengalaman aja ya yang pernah aku alami juga. Kalau orang-orang yang dipelet itu biasanya kayak otak kita tuh lebih sering blank gitu, jadi kayak kosong gitu. Apa ya, yep, blank lah, ngerti kan, blank gitu pikirannya. Tapi yang ada di pikiran tuh cuma si orang tersebut gitu, hanya si cowok tersebut gitu. Terus sering banget dia masuk ke mimpi kita. Kalau ketemu tuh perasaan kita sebenarnya biasa aja, tapi kenapa kok sampai kepikiran kayak gini? Beda kan sama kita orang yang normal jatuh cinta, gimana sih kalau ketemu kan seneng gitu. Terus mimpi juga karena emang pikiran kita apa yang kita pikirkan, terus apa yang kita lihat, apa yang kita rasa masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi kan karena perasaan senang kita, tapi ini beda gitu. Terus kalau misalkan buat ya kalian peka lah ya, lebih gampang buat ininya juga, buat melihatnya juga, pasti setidaknya ada makhluk di sekitar atau di dalam kalian. Iya. Karena tanpa bantuan makhluk tuh yang akan bisa berjalan mulus. Itu ya mau gimana gitu kan? Ya. Kalau sekedar misalkan kayak masuk ke mimpi kayak gitu, ya. Kalian pernah ngerasain nggak sih seorang kayaknya masuk terus mimpi? Oh iya, aku punya pengalaman. Jadi gimana ya? Aku kan putus nih sama mantan aku. Udah berlama-lama, itu udah paling sebulan dua bulan lah. Nah anehnya itu dia tuh 3 hari berturut-turut masuk terus ke mimpi aku. Terus cerita alurnya juga itu lagi kayak aku tuh nyesel mutusin dia, padahal aslinya mah enggak nyesel sama sekali. Sorry banget aing harus nyesel mutusin yang kayak gitu. Ya ampun. Nah menurut Koti itu tuh emang dia masuk sengaja masuk ke mimpi aku atau emang aku yang mikirin dia gitu? Trauma. Bisa. Itu kemungkinan pertama, trauma. Kamu mungkin punya trauma sama orang tersebut, entah karena orang tersebut atau si cowok tersebut pernah berlaku yang nggak baik sama kamu gitu. Atau kalau misalkan kita nggak bisa langsung vonis bahwa orang ini pakai pelet, iya, kecuali ada ciri-cirinya tuh. Dan ya kamu juga bisa lihat lah ya, kayak juga sekarang kalau misalkan cuma mimpi-mimpi aja mungkin bisa suatu kebetulan, atau ya kamu tahu, kamu lebih tahu lah orang tersebut atau si cowok tersebut tuh
kayak gimana sih orang ya. Bisa nggak, terus ya kamu bisa tahu dari omongan-omongan dia sebelumnya gitu ya. Bisa masuk ke mimpi kayak gitu mungkin aku melihat dari kasus yang sebelum-sebelumnya juga banyak ada, bahkan beberapa teman aku juga yang emang suka dibilangnya apa ya, keluar masuk mimpi, traveling dari satu mimpi ke mimpi lain gitu. Dan itu tuh emang bener gitu, percaya nggak percaya emang ada, emang bisa kayak gitu tuh, makanya belajar. Aku juga belum bisa, tapi aku tuh bukan menyalahkan emang dia benar-benar melet aku, tapi kan anehnya itu tiba-tiba ada benda gaib nyerang, tapi bukan ke aku, tapi ke temen aku, dijadiin bahan percobaan. Iya, kalau nggak bisa nggak usah. Kalau nggak bisa nggak usah dijadiin percobaan dulu deh langsung. Itu lagi tuh nanti beneran di ini lagi sih Bali. Kan waktu itu juga Uti secara gak langsung gak sadar kan waktu awas gitu ke aku kan. Oh iya iya benar-benar senjata yang mau nyerang aku itu ini senjata kamu nanti ke aku iya. Ceritanya iya iya, jadi waktu itu tuh sempat pas kita lagi acara apa ya waktu itu, lagi ngobrol-ngobrol aja di rumah Kay itu, kita lagi ini tuh ya masing-masing lagi apa ya, lagi rebahan lah ya, bahkan aku tuh lagi merem bener-bener emang aku lagi gak posisinya lagi gak di situ gitu, lagi nyobain ya biasalah traveling lintas alam gitu. Nah di situ tuh aku bener-bener dalam keadaan gak sadar, aku lagi tidur, tiba-tiba badan aku kayak terhentak gitu, kayak tarik, tiba-tiba bangun. Pas buka mata tuh yang pertama aku lihat ada senjata. Ya apa ya? Bentuknya mirip mandau gitu. Terbang dong dari arah luar tuh masuk ke kamar, terus arahnya tuh langsung sesi. Iya. Di situ tuh aku refleks bener-bener refleks yang gimana sih namanya? Aku tuh langsung loncat gitu ya, Bu. Padahal aku kaget kan. Itu aku lagi enggak sadar. Terus kan sebelum cerita ini, cerita aku dulu kan berarti. Jadi waktu jam berapa ya aku bilang, waktu kita main berdua kayak, oh iya pas kita jalan-jalan ya. Waktu sadarnya mah di situ. Kan dibonceng sama Uti. Iya benar. Terus Uti tuh kayak ngerasa pengen muntah gitu. Iya. Padahal sebelumnya aku tuh nggak pernah ngerasain ada yang nojos di perut, nggak ada. Karena udah ngomong kayak gitu, jadi kan was-was lah aku teh. Udah pas malam-malam, pas Uti teh nggak jadi beresin aku di situ teh. Apa itu keburu apa ya? Keburu kopdar pengusaha. Iya. Pami. Tahu terus udah kayak gitu, lagi aku tiduran main HP, kan ngadep gitu tah, kayak mana ke samping. Itu kayak kerasa banget lucu sih, kayak gimana ya? Kiri tojus pakai jarum gimana sih gitu? Iya. Aku langsung kayak diem. Terus udah kayak gitu teh. Yang nggak mikir aneh-aneh kan. Soalnya udah nggak mau ke suges lagi gitu. Ya udah mikirnya yang sakit biasa. Terus aku bilang kan ke Uti. Uti ini perut ada yang nojos-nojos. Terus ternyata benar dong. Ternyata yang apa itu teh namanya? Senjata yang ada di badan aku. Nah itu tuh dari pas awalnya kan pas kita mau jalan-jalan tuh berdua ya, yang pas pakai motor di situ tuh emang dari rumah tuh emang masih kayak terasa biasa aja, cuma pas di motor itu bener-bener aku ngerasain ada yang nggak beres gitu, dari si kayak itu. Jadi dari di badan kamu tuh lagi nggak beres, nggak kayak biasanya gitu, bahkan aku masih nggak ngeh di situ tuh kenapa pas agak nyender gitu ya, agak nempel ya badan gitu, pas kamu neken gitu tuh jadi kayak ketusuk gitu, kenapa bisa sampai kayak gini. Ternyata pas aku cek lagi pas balik di situ tuh ada benang. Ada benang ya. Gak sih di apa ya yang pedang mata dua. Pedang mata dua. Yang mana dulu? Yang pedang mata dua mana yang ikin dah? Yang kedua kali. Tapi itu udah ada dari awal. Oh, ada dari awal itu. Nah, si pedang mata dua ini jadi seolah dia kayak nusuk nih. Okay. Tapi ketika dia nempel ke aku juga
ke aku tuh malah pas waktu itu lagi salaman atau apa nyetrum deh aku ngerti ya. Aku ngerasa kayak aneh gitu, kenapa tumbenan aku seumur-umur sama kamu tuh baru kayak gini, soalnya dari sebelumnya nggak pernah ada masalah kayak gini. Aneh. Nah di situ sama tapi, sama ikil aja nyetrum kerasa gitu tuh kayak kok kayak nusuk gitu ke punggung aku tuh pas dibonceng di motor gitu kan, kayak duduknya di belakang aku ke dia apa nggak kerasa atau gimana gitu, sampai di jalan tuh bener-bener aku rasanya pengen muntah banget, saking hampir berhenti kan, cuma aku lanjutin lagi. Di situ itu hari pertama yang aku tarik tuh, di situ ada kayak yang aku dapet senjatanya yang mirip mandau itu. Tapi pas malam keduanya atau apa ya? Pas apa ya? Waktu malam keduanya yang Uti bilang coba cleansing dari sini. Oh iya. Kan aku nyari kan dari badan. Udah nemu tadi sini. Terus aku nyuruh lah cowok. Kayak nyuruh ikin. Tolong dong apa cleansingin dari sini, nyobain. Nah. Megang lah. Apa ya? Enggak ngerasa ditusuk-tusuk, tapi pas ditarik kayak ada yang benar-benar ketarik. Aku enggak bisa gitu. Ada sakit-sakit. Tapi ditarik. Ya udah kayak berat mulanya. Tolong fotoin dong ke Uti, liatin ada apa. Fotoin sama aku. Pakai yang ke Uti. Iya, itu yang kedua kali itu. Itu yang pedang. Nah, dua itu. Cuma ini benar-benar kayaknya kita udah pernah nemuin ya benda itu. Familiar kalau buat aku, karena sebelumnya aku ngeliat kamu ketawa. Ada seseorang yang depan mata kita sendiri. Kamu ketawa. Sudah, kamu terciduk. Tapi menurut aku sih, tapi menurut aku sih guys, itu tuh kayak bukan percobaan tau. Kesini itu emang kan aku dekat sama temennya. Temen aku dekat sama mantan aku. Ya suruh siapa? Kan mantan aku punya teman. Nah, dia juga teman aku kan, dekat sama temannya mantan aku. Oh. Iya sih. Nah, siap. Secara tidak sengaja kita tuh menyakiti hati mereka berdua. Tapi enggak usah dibahas dengan cara gaib dong. Dengan kekeluargaan, tapi enggak usah kita bukan keluarga. Kita bukan keluarga. Terus ingat moto aliansi. Jangan selesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Karena kita bukan keluarga mereka. Betul. Kalau kita bertiga memang sudah keluarga. Terus itu beres. Terus pas udah diambil kan? Kan aku udah diajarin yang cleansing gitu kan. Cik cleansingin, senang kata dia. Emang kenapa kita gatel banget, senang? Kayak gimana sih gatel yang kena apa ya? Apa sih yang gatel banget? Kena ulat bulu, gimana sih gatelnya? Iya. Kayak gatel gitu. Terus di cleansing, awalnya udah sembuh tapi gatel lagi. Ya karena efeknya ke fisik kan, bisa timbul ini gitu kayak gatel. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut kamu kayak yang lebih sakit itu ketika yang pertama apa yang aku cabut itu atau yang kedua kali yang ditemukan pedang yang kedua. Kalau yang pertama cuma nusuk-nusuk biasa gitu sih, masih ngawin sih ngawin gitu kan emang lagi belajar gak mau suges gak mau, pokoknya gak mau lah gitu. Ngawin sih beteng teh kayak anon gitu doang. Pas kalau yang pedang gua mah nggak kerasa apa-apa, tapi sekali ditarik ya benar-benar ada yang apa yang narik gimana gitu, sih barang ditarik gitu kan, ditarik sakit banget itu yang pedang mata dua tuh kayak ngoyak punggung aku. Aduh ini bolong. Terus kalau mata parah banget, kalau aku melihat merem gitu kan harus emang harus merem. Kayak dia udah kesini ti, kayak panjang banget. Gila ya, astagfirullahaladzim. Masalahnya itu kenapa gitu harus main kayak gitu? Karena gak mampu buat menyelesaikan masalah gitu. Cinta itu gak bisa dipaksakan, jadi gak usah pakai gaib. Oh, iya, gaib itu ada expirednya guys. Kalau misalnya kamu melet kita, itu tuh gak akan selamanya kita tuh bakal suka sama kamu gitu. Kok partisipasinya jadi ini ya buat itu? Iya, tapi bener. Emang itu ada expirednya kan? Iya, mereka juga bakalan. Kalau disuruh-suruh pasti, kalau nggak dikasih imbalan buat apa sih? Iya kan? Terus next apa ya soal pele? Masih ada lanjutannya nggak? Udah sih, cuma itu doang.
dan tapi ini udah maksudnya udah bukan pelet apa dong santet. Ini mah berawal dari pelet jadi santet. Waduh, gila lu bor mainnya. Dan orangnya teh dua orang sama yang aku kira itu kamu cowok baik-baik loh. Ya Allah, ternyata santai guys. Gimana sih? Aku tuh udah nakan caci maki buat kamu, tapi kamunya yang macin-macin aing. Kenapa sih? Curhat. Iya, kayak gitu. Please, ini mah buat cewek sekali lagi, jangan asal minta obatin kalau emang benar-benar cowoknya tuh enggak kita kenal. Misalnya apalagi pacar, kan pacar juga belum tentu baik sama kita. Betul. Mending ke orang yang kalian percaya, yang terdekat lah, kayak uak, om atau ayah kalian yang bisa, udah terbukti ya, bisa sakti. Sakti om gue. Kasih percobaan gitu mah. Aduh. Udah. Kok kata Ikin mah cupu. Asik. Kata Mas Terkin cupu ya. Goblok katanya. tapi ngomong-ngomong tentang santet, tadi kan kalian tuh awalnya kan berarti gini, berawal dari pelet menjadi santet. Iya. Ngomong-ngomong tentang santet, waktu beberapa waktu lalu, oh iya tahu, belum tahu. Kalian tahu kan di timeline Facebook aku sampai rame-rame ada orang, bahkan wah itu dulu benar-benar orang itu hutangnya banyak banget guys, CS berat aku guys, sedekat ini nih. Iya. Awalnya kita emang ya udah berteman dekat, cuma karena satu masalah bisa jadi sampai kayak gini gitu. Maksudnya masalahnya sepele, tapi kenapa harus dibawa ke ranah gaib sampai-sampai dia tuh disangka untuk betul mitnah dulu. Awalnya mah yang ngadu naon sih, ngajak ngadu goib. Ya itu namanya nantang bu, padahal di situ saya cuma bertanya bun. Iya, nantang bosku. Sampai-sampai dia bilang, punya bendera apa kalian? Aduh. Ampun suhu, kita mau baru masuk, guys. Baru terjun. Enggak, sing aja ngap. Aku enggak ada apa-apanya. Tenang. Cuma aku bedanya tuh gitu. Jadi sebenarnya masalahnya masalah sepele. Bahkan enggak ada sambut pautnya sama hal gaib juga. Tapi kenapa dia sampai nantangin aku buat ngadu ilmu? Wow. Bahkan di situ tuh dia nantangin, bukan nantang, berarti lebih mengancam ya. Kalau iya, misalkan udah ngedoain, tungguin nanti tengah malam saya sampai kamu. Udah kita tungguin, ternyata datangnya jam berapa? Yang jam 1, jam 2-an gitu kan. Gitu, yang aku lihat sih dia tuh ngirimnya tuh kayak kuntilanak gede gitu. Di sini lagi gak bisa masuk. Terus kan aku nanya lah ke Uti, "Ti, itu emang gak bakal bisa masuk?" "Gak bakal, tenang aja. Itu tuh dalam mimpi, tapi ternyata emang kenyataan." Ini gini-gini juga keren ini hostnya. Ini seperti Anjir Putri. Amin ya Allah. Iya benar. Dia begitu hari H, dia langsung mimpin kayak gitu ya pas. Iya. Tapi aku mulai. Kamu kan udah diculik duluan. Kamu udah diculik duluan di sini. Saya sih masih di luar waktu itu gak melihat ke dalam. Ya emang, aduh ya ampun. Emang dari malam itu ada berarti udah lebih dari seminggu ya? Iya. Kalau sekarang, kayak udah lebih dari seminggu. Bahkan sampai sekarang tuh orangnya masih penasaran, masih ngirim-ngirim gitu. Iya, parah banget. Gak jelas gitu maksudnya. Ngapain ngirimnya tuh yang aneh aja. Kayak kalau misalnya yang lebih serem dari itu mah ya kita yang masih lebih, ampun suhu ya, gitu. Ya, kan ini mah cek gak tuh yang sering dilihat di kolong jembatan. Enggak, sering dilihat di kosan. Iya, di pohon, di mana. Gak tau sih, orang saking penasarannya, saking pengen diakuinya gitu, bahwa dia tuh hebat, dia tuh sakti gitu ya, sakti. Ini aku kesel banget sama cerita ini, Bun. Oke. Ya apa? Ceritakan. Cerita. Next. Terus, udah kayak gitu. Kan di situ tuh kita tuh lupa kan. Kayak makhluk yang mana gitu. Terus si Mak, jadi waktu itu ada ya namanya adalah, kamu juga pasti nonton guys. Terus udah gitu, kalau nggak nonton yang saya langsung dia terlihat mati ya gitu. Ya. Terus kan waktu itu teh aku teh kayak apa ya, badannya teh kayak katanya teh nggak beres.
kata seseorang, kata si eta lah ya, itulah kayak orang sinting itu kayak ya gelut lah aja terus udah kayak gitu terus udah kayak gitu itu badannya nggak benar terus tadi weh dibener kan kayak gitulah ya cerita obrolannya udah lah terus kayak diambil ternyata katanya ada tusu konde sama apa lagi wow tusu konde kan tusu konde. Ya, masalah kan sama makhluk yang ada di paling dalam katanya kayak gitu ya udah nggak ganggu gitu emang kenapa gitu kan terus udah kayak gitu apa sih namanya aku tadi bawa ke rumah ada rumah yang di mana di itulah kayak dibawa terus diobatin situ teh katanya sukma aku teh udah pulang padahal aku teh masih ngerasa kayak bingung gitu nanti kenapa sukmanya bisa keculik atau kenapa itu sama si orang gila itu kenapa yang di serung yang gitu gitu oh berarti dari kasus yang pertama masih belum udah hilang ya iya kan meksa udah lah hilang di situ teh sebelum aku kenal sama si orang ini aku teh kenal sama Ikin karena Ikin disebutnya ilmu hitam yang lagi hitamnya jadi hitam, sangat hitam. Berbahaya sekali gitu kan untuk didekati senang siapkan jadi katanya makhluk aku berarti yang kuntilanak yang buduk itu yang katanya nuturin padahal kan udah dikelincing itu berarti makhluk dari kasus yang pertama yang sebetulnya udah selesai ya di 7 hari ini kayak udahlah gitu nah. aku teh nanya makhluknya teh yang mana dah aku teh bingung aku teh terus kayak nebak gitu peniti kayak makhluknya kuntilanak yang ininya buduk aku bilang gitu iya sudah kata dia teh coba kok aku ngomong kayak gitu dan nggak tahu dia juga terus kayak udah gitu teh terus nah jadi si makhluk aku teh suka sama makhluknya Ikin jadi aku sama Ikin pacaran teh karena makhluk aku sama makhluk Ikin pacaran jadi badan aku sama badan Ikin teh dipinjam buat pacaran gitu nah ya udahlah namanya aku teh baru terjun jadi aku kan keuti percaya aku si ini percaya aku si itu percaya gitu nah terus udah kayak gitu kita kan balik bareng kah di jalan teh ngomongin masalah ilmu hitam sama ilmu putih aku nanya kalau misalkan aku ilmu hitam gara-gara cowok aku ilmu hitam gitu misalnya kan terus aku dekat sama Uti yang ilmu putih sama sesi misalkan ilmu putih itu Uti bakal ngerasa apa ya namanya ngerasa kayak apa sih bentrok atau kayak biasa aja atau nggak nyatu gitu mungkin langsung kayak nggak nyatu gitu. Ya gimana aku balik nanya sekarang sama kamu apa kamu udah tahu dari mana kalau kamu atau seseorang itu ilmunya hitam kamu nggak tahu kan aku gitu aja sekarang kayak dia tuh ngomong kayak meren kalau ilmu hitam mah dipakainya kayak buat nyentet buat melet meren ya itu meren guys masih meren jawabannya kalau ilmu putih mah kayak buat ngobatin kayak buat ngekelincing orang kayak gitu meren belum tentu yang ilmunya hitam nggak bisa ngekelincing orang ya sekarang gini ya kalau misalkan dibilang ilmu hitam atau ilmu putih ilmu semuanya sama dari atasnya putih ketika nyampe bawah nyampe kita yang belajarnya kita juga nggak mungkin sengaja oh aku pengen belajar ilmu hitam kan enggak dari awalnya tuh sama dari atasnya niatnya aja yang berbeda cuma ketika nyampe ke orang-orang ketika dimiliki sama orang-orang nah balik lagi ke niat orang itu sendiri dia mau bawanya kemana gitu mau dibawa untuk berarti ya abu-abu untuk kebaikan atau keburukan jadi nggak bisa kita langsung judge seseorang itu aduh ilmu hitam apalagi lagi hitam-hitamnya jangan dideketin terus kayak nyindirnya oh ya udah iya bun terus kayak udahlah aku teh terus apa sih waktu itu teh chattingan teleponan jujur ya ini mah kayak teleponan chattingan ngobrolin masalah emang iya gitu makhluk Ikin bisa suka sama makhluk aku terus kenapa gitu ternyata yang suka itu adalah orang yang ngomong
pokoknya seudah aku dekat sama Ipin, di situ teh kayak ada suatu kejadian aku sama dia, nggak tahu kan? Yeah, yang itulah yang paling trauma banget lah itu. Terus besoknya gitu kalau nggak salah, diserang sama makhluk yang katanya makhluk Ipin. Jadi si makhluknya ngakunya makhluk Ipin. Oh, oke, okay. Ya. Yeah. Minta tumbalnya aku. Nah, terus kemarin ya. Belum lama ya, beberapa minggu yang lalu ya. Dan yang masalah yang mau ngetumbalin aku kan aku nanya ke mang siapa gitu aku. Aku nanya, emang bisa gitu tumbalin? Kalau misalkan aku percaya bakal tumbalin, berarti 100% bakal. Kalau misalkan aku enggak percaya berarti apa gak akan kejadian gitu kan intinya. Kita teh udah langsung tutup case lah di situ teh. Udah lah nggak usah dibahas lagi. Dan Ikin juga bilang kayak capek udah nggak usah dibahas lagi kayak tutup aja. Pas tiga minggu kemarin apa sih itunya Uti ya, modalnya Uti bilang. Oh iya, pas kita coba buka ini ya, iya, komunikasi ya waktu aku di tempat kamu tuh. Iya. Orang nyoti bilang ternyata itu mah pengaku jadi menghubungi Ikin biar dapat tumbal antara aku sama nanti keturunan aku. Jadi yang aku tangkap di sini dari awal, kayak dari awal cerita kamu melibatkan perasaan. Iyalah itu udah nggak usah diperjelas lagi kayaknya ya. Cuma dari sisi gaibnya nih aku pengen berkomentar. Jadi menurut aku kalau misalkan dibilang waktu itu saat itu gitu Ikin lagi nggak beres, emang betul ya, emang kondisinya tapi emang aku yang ngerasa biasa aja gitu sih. Emang mungkin bukan dirinya yang nggak beres tapi ada faktor dari luar. Jadi ada sesuatu yang nggak beres di luar gitu. Nah tapi karena dilihat gini, kalau orang lain ngelihatnya karena itu ada di sekitar dia, karena itu mungkin berkaitan dengan dia, jadi dibilangnya dia nggak beres, gitu ya pertama. Terus kalau dibilang lagi hitam-hitamnya, emang waktu itu juga Ikin mengakui. Iya, betul. Dia mengakui sendiri. Lagian apa ya? Gimana ya aku bilang? Lagi hitam-hitamnya, lagi mempelajari ilmu hitam, tapi kan dia nggak dipraktekan ke kita. nggak dipraktekkan ke manusia, jadi sekedar ingin tahu ya, mempelajari buat tahu gitu. Jadi gimana sih nanti cara ngobatinnya ini tuh gitu, kalau misalkan terkena hal-hal seperti ini gitu. Terus kalau soal yang beberapa minggu yang lalu yang dari padam aku sendiri coba buat buka komunikasi, di situ kan dia bilang makhluk ini tuh ternyata yang selama ini kita ributkan ya. Iya. Sebenarnya selama ini jadi pertanyaan kan, udah berapa lama gitu, bahkan berbulan-bulan. Sampai nama Ikin gitu ya. Ini ama benar-benar aku tinggal bisa terima teh ini loh. Cuman gara-gara makhluk, si orang ini yang udah bikin aku trauma nambah-nambah kayak ngomong-ngomong ke sana sini biar orang lain teh enggak suka gitu sama si Ikin. Padahal si Ikin mah kayak aku juga enggak tahu sampai ngomong kayak gitu. Sampai nangis waktu itu pernah. Kayak aku demi Allah Rasulullah gak tahu siapa makhluk itu, sumpah tah jajar pun ku aing gitu. Sampai ngomong kayak sok tingali aya wo makhlukna gitu. Dak apa ya, om emang orang yang gak tahu apa-apa tapi di apa ya, di fitnah itu tuh makhluk aneh gitu, begituin ya gak terima lah. Cuma yang aku tangkap di sini tuh, nah dari awal kan ini dulu juga pernah dimediumisasikan ya si makhluk itu, jadi masukan gitu, jadi ada perantaranya, ada wadahnya, ada mediatornya gitu. Dia ngakunya tuh akhirnya makhluk gitu. Tapi setelah aku telusuri dan beberapa minggu yang lalu kita ngobrol-ngobrol juga ya, pengakuan dari makhluknya sendiri dan kadang aku juga, dia bilang kalau apa ya, sebetulnya itu bukan makhluk tapi jauh-jauh hari sebelumnya makhluk itu tuh kayaknya lupa sebenarnya sebelum
sebelum ini tuh ada kejadian, guys. Jadi kita jadi di situ aku sama Ikin tuh sempat ya jadi salah main-main deh. Itu salah aku. Jadi di situ tuh emang Ikin juga sempat ngeluarin makhluk. Cuma mungkin aku enggak ngerti gimana ini makhluk tuh. Jadi kan karena dikeluarin sama Ikin, makhluknya tuh jadi nganggap oh iya. Ini tuan aku. Padahal bukan dong. Jadi enggak selalu kamu dikeluarin sama saya. Saya jadi tuan kamu. Tapi dia ngaku-ngaku di sini. Nah, lebih parahnya lagi, makhluk ini tuh jadi buat kita salah paham. Jadi seolah kayak ngadu domba gitu. Makanya aku sih enggak pengen istilahnya mempercayakan 100% omongan-omongan seperti yang pokoknya ya dibilang dari makhluk gaib, apalagi jin, itu omongannya gak bisa dipercaya 100%. Soalnya kalau misalkan kita percaya sama mereka, ketika mereka ngomongin tentang teman kita, tentang keluarga kita, ketika berkata oh ini si ini kayak gini, akhirnya kita jadi ribut sendiri. Iya, padahal sebetulnya dari kitanya tuh nggak apa-apa, tapi si makhluknya ini nggak aja. Nah kalau misalkan kita kemakan sama omongan mereka, ya sama makhluk ya, itulah berani. Jadi sebetulnya di sini sih lebih ke apa ya, kayak salah paham aja gitu. Cuma emang betul kalau yang soal tumbal itu emang makhluknya sendiri, cuma dia mengatasnamakan. Ya aku percaya, cuma kan yang apa ya Tina Meda, yang nggak dipercayanya teh kenapa harus sampai bikin orang lain nggak suka sama Ikin yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya di situ kan apa ya, aku juga bingung sih. Iya mas, perasaan saya juga tahu. Cuma ya intinya kayak gitu aja. Jadi kita harus hati-hati, harus hati-hati lah. Jangan segala omongan langsung diiakan. Kita juga harus bisa lebih filter gitu. Karena ya berkaca dari kejadian sebelumnya, karena ada asap kalau nggak ada api. Ya itulah dari sebenarnya banyak cerita, cuma ya nanti lagi deh tambah konten Anda terus tambah konten. Oh iya, ngomong-ngomong soal anak kecil yang tadi, siapakah dia? Ya, nanti kita bakal bahas di next konten di channel YouTube-nya Kanjeng Putri. Kita bakal bahas lebih detailnya soal anak kecil itu ya. Iya. Cewek ya? Cewek. Cantik. Ciri-cirinya apa nih? Kayak mai sahabat. Rambutnya di apa? Diikat kayak seperti kayak orang Belanda, tapi emang orang Belanda. Cerewet, jahil. Tapi dia baik sih. Lucu sih. Nanti kita coba buat ngobrol-ngobrol sama dia ya. Kita coba berarti buat buka boleh. Buat buka jalur komunikasinya. Ya. Dan kenapa sih bisa temenan sama kita? Adalah betul. Penasaran? Ikuti terus konten kita, channel kita, Kanjeng Putri channel on YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan notifikasinya, bunyikan loncengnya. See you. Bye-bye.